Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini Senin tanggal 8 November 2021 untuk kelas mata kuliah entrepreneurship. Ini adalah pertemuan yang ke-13 dan pertemuan ini ada era baru buat kita. Nah, untuk itu sebelum kita mulai sebagaimana biasa kita akan berdoa. Disilakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan mata kuliah ini, tapi sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari rumah sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Ya Bapa, sebentar kami akan memulaikan mata kuliah entrepreneurship, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti mata kuliah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, ya silakan duduk. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan maju musim singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula. Jadi tanggunganmu terhadap Musa, menjadi tanggunganmu terhadap Musa. Tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk. Jadi adik-adik, ini adalah pembuka kita kuliah, yaitu bangun pemuda-pemudi dengan bersemangat. Tadi teman-teman kalian yang terlambat juga telah menyanyikan, walaupun lagu-lagu itu belum dimaknai. Ada menyanyi anak sekolah minggu, tapi DPK Lekuan yang tidak sama dengan anak sekolah minggu. Katanya anak sekolah minggu apa? Nah, dengar-dengaran, ya toh? Tapi tidak dengar-dengaran, gitu. Baru ada menyanyi itu Mars Politeknik itu. Mars Politeknik itu tepat waktu, tepat ukuran. Nah, jadi itu harus dijiwai. Jadi adik-adik, sebagaimana sudah kita sampaikan lalu, untuk kuliah ke-13 ini adalah kita akan memeriksa bisnis plan yang sudah ada buat. Tugas ini sudah saya sampaikan kurang lebih dari awal, bahwa mesti ada bisnis plan. Contoh-contoh sudah saya kasih. Dan bisnis plan ini dalam bentuk produk. Nah, sekali lagi, produk itu bebas. Anda mau berkreasi, yang jelas dia tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Kalau sama, ganti. Tidak boleh diterima. Nah, jadi nanti sebelum Anda menunjukkan, jadi saya akan baca satu-satu. Anda tunjukkan bisnis plan Anda dan akan di-vote oleh teman-teman kelas. Apakah bisnis ini layak atau tidak? Ini baru pertama. Kalau enggak, berarti Anda gagal. Anda punya bisnis plan, robah. Ya? Jelas? Jelas. Kemudian, seperti Menteri sampaikan tadi, jadi ada kabar gembira buat kita semua. Mata kuliah entrepreneurship ini akan menjadi salah satu mata kuliah andalan untuk seluruh jurusan. Di mana Anda boleh menggeluti bisnis, menjalankan bisnis plan ini. Dan ini bisa menjadi salah satu skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa. Jadi dia tidak perlu lagi membuat tugas akhir kalau bisnis plannya ini berjalan, ada jalan. Nah, tapi kalau dia cuma sampai di atas kertas, hari ini ada kom besok, enggak. Nah, nanti di sini ada nanti misalnya Anda membuat logo produknya, karena ini masuk UMKM. Nanti saya akan minta bantuan ada di inkubator bisnis Politeknik. Nanti mereka akan datang ke sini hari Jumat lagi ya. Untuk kita menyampaikan bagaimana Ngoni mau menjalankan bisnis ini, kebetulan di
di jurusan lain sudah. Jadi dorang so baking logo kong ada hak paten dompe logo. Nah untuk izin-izin nanti akan dibantu bagaimana ngoni pe usaha ini bisa izin. Nah jadi sekali lagi bisnis plan ini bukan cuma sekedar catat untuk mau memberikan kepada dosen bahwa so baking. Tidak. Ini harus berjalan. Jadi Anda harus pikirkan bagaimana bisnis ini mau jalan, di mana DP tanpa kemudian ada di dalam sampai dianalisa harga baru berapa ngapai keuntungan. Nah, jadi sekali lagi rupa ini. Ngapai coba taruh sini. Oke, ngapai baking ini. Sekarang ini so pernah orang baking. Kalau so pernah berarti ganti. Ya, jelas ya. Semua so pernah makan gohu. So pernah atau? Nah, jadi tidak mungkin. Kemudian ini nanti akan jalan karena mau bikin di mana? Alamatnya di mana? Logonya apa? Boleh enggak pakai logo sendiri? Jadi jelas ya. Bukan cuma sekedar kasih masuk. Itu sudah dijelaskan di presentasi yang Nirda kirim. Yang hasil workshop yang direktur dah kasih sambutan ya. Ini membuka wacanya. Jadi Ner kirim sama deng ngoni dah ikol itu workshop itu. Ner ikol 2 hari ngoni cuma buka. Buka 1 jam. Ya, ada pertanyaan? Ner kasih kesempatan 1 atau 2 orang bertanya tentang market tugas ini. Coba. Sebelum Ner semua panggil satu-satu mau tanya. Oke, nah kemudian perkenalkan nama saya Rian Disawa, NIM 2001-2104. Alasan terlambat lantaran dah pecah kembali. Oke, silakan menyanyi. Bebas lagu bebas. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berubah. Cukup. Perkenalkan nama saya Marcelino Ole, NIM 2001-2040. Alasan terlambat karena ujang terakhir itu jauh dari kemarin dari kos. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung. Perkenalkan nama saya Tiago Sundo, NIM 2001-2107. Alasan terlambat karena ban kempes. Setelah minggu dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga terima upahnya. Perkenalkan nama saya Ryan Janis, NIM saya 2001-2051. Oh Hasan, Hasan Yusminya Bersenjen. Ya mana nih Jo? Politeknik hari ini luar biasa. Politeknik kamu mengabung di udara. Nama Victory Pilat, NIM 2001-2110. Alasan terlambat karena hanya kendaraan. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Produk dari mahasiswa ya. Apa namanya? Ronis. 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 Ron
adik-adik sekalian, baik yang kelas 1C maupun 3C, coba perhatian. Ini Ner mau tutup dulu di kelas 3C. Nanti sesudah itu tetap akan dituntun oleh para leader ya. Jadi orang mau tutup dulu dengan doa, disilakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, izinkan saya menuntun doa ini menurut agama saya, yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, nafas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan yang selalu Engkau berikan bagi kami semua. Ya Tuhan, tadi kami telah belajar, kiranya apa yang telah kami belajar tadi dapat kami manfaatkan dan berguna untuk masa depan kami. Tuhan, apabila kami akan melanjutkan aktivitas kami ke berikutnya, kiranya Engkau memberkati itu sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.